Hai Orchid Friend, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, di depan saya ini ada yang tahu gak nih kira-kira dendrobium apa? Coba tebak ya. Nah, ini tuh dendrobium silangan baru dari dendrobium Norman dengan Heart of Nordok primary. Pokoknya itulah ya. Kalau diterusin bisa keselai oleh lidah saya. Dan di video ini kita bakalan mereview dendrobium ini. Jadi, ada yang sudah tahu belum ini dendrobium apa kira-kira yo? Kalau belum tahu, sobat Orchid Friend bakal kasih tahu ya. Jadi ini adalah Jadi ini adalah dendrobium Verlita Evelyn. Memang namanya seperti artis asal Surabaya kan? Tapi lebih tepatnya saya juga nggak tahu kenapa pakai nama itu karena saya hanya penikmat saja. Ada yang sama nggak? Komen di bawah ya. Langsung saja, jadi bentuk pada tanaman ini masih seperti dendrobium pada umumnya. Batang juga seperti dendrobium pada umumnya. Daun juga dendrobium, karena ini memang dendrobium. Nah, kalian mau ngatain saya kan? Saya cuma ngetes aja sih, sorry. Jadi bentuk bunganya menurut saya lebih dominan ke dendrobium normanya. Ini sudah saya kasih perbandingannya, coba kalian lihat sendiri lebih dominan ke mana? Ke Norman atau Heart of Nordok primary atau apalah itu. Coba lihat sendiri. Dan untuk bunganya juga nggak terlalu kecil. Terlalu kecil. Dibilang besar juga hampir, pokoknya kira-kira segininya orang dewasa lah ya. Dan untuk warna dasar bunga ini adalah putih. Untuk tanduknya putih kekuningan. Untuk lidahnya berwarna dasar putih. Dan ada motif warna ungunya. Ini keren banget sih menurut saya. Nah, ini jadi rencananya bakal saya buat hias taman rumah, juga buat bakal indukan ya. Dan rating dari saya untuk dendrobium ini adalah 9 dari 10. Yeay. Dan untuk sobat Orchid Friend, coba beri rating kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu review anggrek dendrobium Verlita Evelyn yang sangat indah ini. Dan di video part kedua, jadi ini part satunya ya, saya akan mereview anggrek jungle atau asli dari hutan atau tanpa campur tangan manusia, yaitu Dendrobium nasiantera. Ini asli dari hutan dan sudah rawatan, jadi bukan hasil perbanyak dari kuljar ya teman-teman. Nah oke, cukup sampai di sini dan coba beri tanggapan kalian apakah video ini bermanfaat atau tidak ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, kalau suka langsung aja like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar menjadi hiburan mata tentang seputar dunia anggrek. Saya Sobat Anggrek pamir undur diri. Terima kasih.